rasa perbedaan itu benar-benar tidak ada. Kita di sini semuanya sama, satu rasa, satu bagian seperti itu. Kemudian saya juga punya kebiasaan baru, yaitu doa 5 waktu seperti teman-teman muslim. Saya juga bisa scriptural reasoning dan juga cross textual reading, sehingga saya bisa memperkaya diri saya dengan pemahaman dari kitab suci Al-Quran dan juga kitab suci Taurat dan Injil sendiri.